Assalamualaikum. Hi guys. Okay, so baru-baru ni viral di Twitter. Ada satu kek yang viral lah, resipi dia yang si Danish buat tu, yang ada budak tu buat, iaitu burn cheesecake. Ting. Okay. Jadi saya tertarik lah macam mau try tu cake sebab nama aku macam sedap dan boleh buat konten untuk video. So, saya mau pergi beli dia punya bahan dulu. Okay, kita try buat, kita ikut 100% lah resipi dia sebab dia punya resipi itu memerlukan dalam kuantiti yang banyak lah kalau sudah siap, sebabkan dia yang memakan sangat di rumah tu dan belum tahu lagi benda ni jadi ke tidak saya buat. So, saya ada Google satu resipi, dia punya bahan-bahan tu still sama, tapi cuma dia punya itu je tidak sama, dia punya gram berapa cawan dia sikit lah, dan memandangkan bahan-bahan yang dia buat dia guna tu pun agak mahal ya, sebab guna cheese, guna whipping cream, itu semua yang mahal. Okay, so kita guna yang quality dia, quantity dia sikit je tapi quality dia kita tengoklah jadi ke tidak. Dan saya telah menjumpai satu resepi yang menggunakan kuantiti yang sedikit, iaitu ini. Ting. Tapi sekarang ni saya mau beli dulu dia punya bahan-bahan, wiping cream. Ni semua ni lah saya mau beli. And then lepas saya beli ni kita try buat. Okay. So harap-harap menjadilah benda ni. Sebab kalau tidak menjadi, sayanglah duit tu yang saya sudah guna ya. Okay everyone, enjoy this video, okay? I'm sitting here on this mountain, thinking about your creation. It's so beautiful out here. Okay, kita bertemu kembali. Kalau, oh ya, ada satu kedai saya jumpa cheese dia murah. Tapi dia tidak brand lah, sebab dia dari kedai kek kena jual. Selalunya kalau kedai kek dia akan jual cheese by gram lah, macam 115 gram, 120. So harga dia akan ikut gram yang kita mau, bukan macam yang jenama di supermarket tu yang BK semua tu kan. Itu kan dia ada brand, jadi tu mahal sikit lah. Kalau mau cari yang murah sikit boleh cari kedai kek. Kalau di cabin ni, okay, saya kasih tunjuk kamu di mana. Okay, jom. A symphony of nature. Oh, it's taking my breath away. I'm so blessed out here today. Okay, sekarang ni saya sampai di DIY. Okay, so sekarang saya sudah sampai DIY. Saya mau beli baking paper sebab baking paper itu perlu ya untuk membungkus kek itu. Okay, mari kita pergi cari. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, Allah. Okay, baiklah, saya sudah siap. Saya sudah beli semuanya. Saya akan tunjukkan. Mari kita buat haul. Mari kita buat haul untuk melihat apa yang diperlukan barang-barang dia. Okay. Okay. First of all, bukan first juga lah. Mana-mana jalan ikut-ikut-ikutan. Okay. Pertama sekali, kita perlukan baking paper. Baking paper ni beli di DIY. Harga dia RM3.40. Lebih kurang. Dan vanilla, esen vanilla, saya beli di Speedmart, harga dia 2.5 ni. Kita memerlukan telur 2 biji dan 1 biji kuning telur. Seterusnya kita memerlukan cream cheese jenama BK. Ini halal, okay, cheese
harga dia adalah RM12. Kamu boleh beli di supermarket yang berdekatan. Sini saya beli di GDC, Golden Dragon GDC. And apa lagi ya? Gula caster saya tidak beli sebab sudah ada di rumah. Tapi harga dia dalam around RM2.50. Tepung pun kita guna sikit je, saya guna tepung yang sudah ada di rumah. Dan whipping cream saya sudah beli. Saya beli di Bataras sebab di kedai itu je saya ada jumpa yang kecil, iaitu RM6.40 untuk 200ml. Untuk whipping cream, kalau kamu tidak jumpa sebab dia susah mau cari, boleh cari di kedai kek terdekat lah. Macam di KB tadi yang tempat saya tunjuk tempat beli cheese yang murah tu, situ pun ada jual whipping cream, tapi dia terus jual yang besar lah, so dia agak mahal. Disebabkan ini hanya ada ini resepi yang untuk ini ni, kita menggunakan sikit je, so saya beli yang kecil sajalah. Nah, itu resepi ni dah jadi. Itu saja video untuk beli barang-barang bikin buat itu cake, cheesecake, burn cheesecake. Untuk video seterusnya kita akan buat sama-sama. Harap-harap jadilah, okay? So itu saja. Okay, untuk yang mau buat juga tu, all the best. Ini adalah baru beli barang, ini belum lagi saya try. Dia jadi ke tidak? Saya harap dia jadilah. Okay, itu saja. Okay, itu saja untuk video ni. Bye bye.